dan Inggris itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 933 kita saya nak langkau terus pergi 935. Kerana yang 933 itu dia hanya menceritakan tentang penurunan kitab-kitab para nabi yang kebanyakannya berlaku pada bulan Ramadan. Dan 934 itu dia menceritakan banyak nabi ini sebanyak 124,000 nabi. Dan rasul pula 313 rasul, dan ada kadarnya nabi itu bukan rasul. Nabi itu kadang-kadang bukan rasul, dan ada kadarnya nabi itu rasul, tapi rasul mesti nabi. Nah, itu dia punya kandungan dia yang berbaki. Baik, kita pergi kepada 935. 935 ni pun saya baca dia banyak benda yang berulang. Jadi kita pergi kepada 936. Yang berulang tu kan, kalau boleh kita tak payah baca lah. Sebab saya kalau boleh nak berhabis sebelum bulan 6 ni lah. Sebab kita bulan 6 tu mungkin orang baru pula ke, takut mananya program ni dihentikan ke. Jadi kalau boleh saya rasa sempat bulan 6 sikit. Baik, 936 yang pergang bawah. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya masuk ke masjid, tiba-tiba bertemu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk sendirian. Maka saya ragu apakah saya mengganggu ketenangannya atau saya mempergunakan kesempatan untuk bertanya. Akhirnya saya mendekat dan memberi salam padanya, dan aku duduk di dekatnya agak lama tidak diajak bicara, sehingga terasa dalam hatiku kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa keberatan dengan aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cerita Abu Zar, dia masuk dalam masjid, duduk dekat Nabi. Bila duduk dekat Nabi seorang-seorang, Nabi pun masa itu duduk seorang-seorang, maka dia memikir seorang, Abu Zar itu fikir, aku ni ganggu Nabi ke? Ataupun apa kata kalau aku tanya benda, aku tanya sesuatu yang boleh jadi satu ilmu kepada aku untuk dijadikan panduan. Jadi dalam fikiran Abu Zar ni, bila dia duduk dekat Nabi di masjid, dia memikir, takut-takut aku mengganggu Nabi. Tetapi dalam masa yang sama dia memikir, apa kata kalau aku tanya Nabi untuk dapat satu ilmu ataupun menyelesaikan masalah aku, masalah agama dan sebagainya. Maka dia pergi dekat Nabi, Nabi buat tak tahu. Nabi buat tak tahu, tapi lah sekali Nabi kata, Nabi bersabda, ya Abu Zarin, wahai Abu Zar, wahai Abu Zar, apakah kamu sudah sembahyang tahiyatul masjid? Soalan pertama. Nabi tanya Abu Zar, awak dah sembahyang ke sembahyang sunat tahiyatul masjid? Abu Zar jawab, apa dia? Belum. Maka Nabi kata, apa dia? Bangunlah sembahyang. Maka tiap sesuatu ada cara penghormatannya, dan tahiyatul masjid itu ialah sembahyang dua rakaat. Jadi Nabi kata, bangun sembahyang sebab satu-satu benda ni dia ada cara nak hormat. Jadi nak hormat masjid, dia kata cara dia buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu nombor satu. Yang kedua, maka berdirilah aku, Abu Zar kata, ini cerita Abu Zar ni, maka berdirilah aku sembahyang kemudian duduk kembali. Setelah lama ia bersabda, Abu Zar pun sembahyang, sembahyang dua rakaat, lepas itu dia duduk semula. Bila dia duduk semula, Nabi pun buka mulut balik, dia kata, hai Abu Zar, berlindunglah engkau kepada Allah daripada bahaya syaitan yang terkutuk dan syaitan manusia atau jin. Jadi bila dah siap semayang, Nabi kata, berlindunglah kamu dengan Allah
daripada setan yang terkutuk. Setan ini pula ada dua jenis, kata. Setan manusia dan setan jin. Ya. Ini pun banyak pengulasan kita. Maka saya tanya, apakah ada setan manusia? Nabi jawab, syayatinal insi wal jin. Memang ada setan itu dalam bentuk jin dan dalam bentuk manusia. Manusia yang menyesatkan manusia yang lain adalah setan. Ya. Jadi waktu dikata kita kena berlindung. Nabi sendiri ajar kepada Abu Dzar, supaya minta perlindungan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita perhati cara hidup Nabi ini, Nabi ajar banyak benda yang berkaitan dengan doa. Doa itu minta. Minta nak berzikir kepada Allah Ta'ala pun kena minta. Benda mudah je. Tak payah minta pun tak apa, setakat nak istighfar, nak selawat ke, nak apa tu lagi, apa tu, tasbih ke apa benda, kan? Semua mudah. Tetapi benda yang mudah ni, kalau tak diminta, tak terbuat dia orang. So kita kena minta energi, kekuatan, tenaga daripada Allah Ta'ala supaya Tuhan bantu kita boleh buat benda tu. Baik, ha, benda mudah. Berzikir tu benda mudah. Baik, satu lagi benda orang tak nampak ni. Benda jahat tak nampak. Jahat nampak, senang cerita. Siapa dia? Iaitu syaitan dan orang yang perangai macam syaitan. Kadang-kadang orang tu dia sembahyang, nampak. Dan ini kalau baca lagi secara detail, kita akan dapati bahawa pengulasan syaitan ini banyak berlaku di kalangan pemimpin. Tuan-tuan ingat balik kalau ustaz-ustaz ada cerita lengkap dengan ayat Quran hadis. Ini kita raikan hadis. Di sana dalam Al-Quran ada disebut, dalam hadis pun ada disebut, sampai peringkat dalam neraka besok, pemimpin ini dia akan berlepas diri. Dia sembahyang supaya orang tengok dia ini bagus. Tapi dalam masa yang sama, kita tersilau dengan sembahyang dia. Kadang-kadang kita tersilau dengan kehidupan dia itu sendiri. Yang ada nampak, kita sendiri pun nampak dia jahat. Tetapi kita tersilau di keadaan sembahyang. Buat tahlil, mari. Kita pun ambil pening kepala sekejap. Bini tak pakai tudung, hilang cerita dia. Bini dia tak pakai tudung dengan anaknya apa benda. Sampai kita tak boleh nak banding. Ada pemimpin yang bini dia dengan anak-anak dan cucunya sekali semua sekali pakai tudung. Kita boleh tolak itu. Dan kita ambil orang yang pemimpin yang tidak, apa ni, yang tidak bertudung, dia punya isteri dan anak cucu dia. Dan kita jadikan dia sebagai ikutan kita. Akhir sekali akarat besok Allah Ta'ala cerita, dia kata, aku minta maaf, aku tak boleh nak tolong kau. Sebenarnya aku dulu pun sesat juga. Dan aku tahu aku berada dalam kandang kesesatan. Tapi dah kamu ikut juga. Jadi itu yang dikatakan syaitan yang terdiri daripada jin. Jin kadang-kadang ialah satu benda yang tak nampak, iblis ni. Atau sebab itu kita kena minta dengan Allah Ta'ala perlindungan. Nabi kata minta dengan Allah Ta'ala perlindungan. Yang keseterusnya apa dia Nabi kata? Kemudian Nabi diam sejenak. Wallahualam. Besok insyaAllah kita cuba, besok lusa kita cuba tengok cerita Abu Dzar. Ini dia banyak cerita Abu Dzar. Trik ni start hadir ni. Bab ni bab Abu Dzar. Hadir Abu Dzar Al-Ghifari. Kita cuba tengok background Abu Dzar ni. Antara yang saya nak sentuh ialah Nabi pernah kata, engkau ni hidup seorang, mati pun seorang, bangkit akhirat, bangkit di hari akhirat besok pun seorang. Kita tengok dia punya background dia, khalfiat dia, cerita dia tu kenapa Nabi kata lagu tu. Dan kehebatan apa tu Abu Dzar ni pula, dia terkenal di langit, tak terkenal di bumi. Jadi kenapa dia terkenal di langit sampai malaikat, dia kata, malaikat beritahu, Nabi tanya malaikat, apa pandangan kau pada Abu Dzar? Jadi malaikat kata dia ni terkenal di langit, tapi di bumi orang tak kenal. Jadi kita cuba tengok sikit-sikit lah, saya akan cerita sikit-sikit supaya tak ambil masa yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ufirna naibu ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الحمد لله.